Di mobil ya, seperti ada prosesnya ya, kita saksikan ya Mas Endoe. Sementara dilanjut proses doubling stiker ya, untuk spion kanan kiri menggunakan stiker karbon. Selanjutnya proses editing ya, untuk kaligrafi di kaca bagian belakang ya Mas Endoe.
gratis 12 bulan saja itu selain. Karena kalau saya alasan buat buat bisa tidak lolos dan itu kan bisa jadi info ya. Jadi saya bisa makan mereka saya dari dia sih agak bisa saja. Selanjutnya masih boleh proses penempelan stiker di kaca belakang. Saksikan prosesnya. Pemasangannya sudah selesai, semboe. Demikian akhir video saya ya untuk kali ini, pemasangan stiker depan belakang untuk kaca mobil ya di SS Stiker ya Karangawet. Terus dukung channel saya dengan cara view, like, komen dan subscribe ya. Juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sudahkah Anda berbuat baik untuk orang lain hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.